Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan saat ini banyak partai politik yang ingin bergabung dengan PDIP melakukan kerjasama untuk Pilpres 2024. Megawati mengibaratkan kondisi tersebut seperti kereta api yang memiliki 20 gerbong yang terisi penuh karena banyak yang ingin bergabung. Namun Megawati mengungkap banyak yang mau bergabung secara terang-terangan, tapi banyak juga yang masih malu-malu kucing. Oleh karena itu, Megawati hingga kini belum dapat memastikan siapa nama bakal calon wakil presiden atau bakal cawapres yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sebab masih banyak perhitungan yang dilakukan Megawati dalam menetapkan satu sosok tersebut. Megawati meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu keputusan calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Meski demikian, Megawati menyatakan dirinya sudah mengantongi 10 nama yang berpotensi diduetkan dengan Ganjar. Namun Megawati enggan membeberkan siapa saja nama sosok yang sudah berada di kantongnya itu. Sebab kata Megawati, dari nama-nama tersebut nantinya akan mengerucut berdasarkan dinamika politik yang terjadi. Dulu sebagai kereta, tapi rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia Merdeka. Nah, ternyata lebihnya satu gerbong, dua sekarang ini, kalau saya omongkan gerbongnya 20 saja, itu sudah perlu sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!